Selamat datang di Entertainment Vault. Kabar kali ini datang dari aktor tampan Shaheer Sheikh. Ogah kalah dari Ayu Ting Ting, Shaheer Sheikh berani publikasi pacar baru bikin fans kecewa berat. Sebelum lanjut ke video ini jangan lupa subscribe dan aktifin loncengnya. Pedangdut cantik Ayu Ting Ting belum lama ini tak lagi sungkan pamerkan kemesraan dengan pacar baru. Tak beda dari Ayu Ting Ting, Shaheer Sheikh juga lakukan hal yang sama. Diketahui janda Inji Baskoro itu kini gandeng duda anak satu bernama Adit Jayusman. Keduanya bahkan kedapatan bergandeng tangan di hadapan publik beberapa waktu yang lalu. Jalinan cinta Ayu dan Adit memang tak pernah tersorot kamera sebelumnya. Terlebih beberapa waktu yang lalu Ayu Ting Ting dikabarkan dekat dengan Didi Riyadi, Robby Purba hingga Ivan Gunawan. Rupanya kedekatan mereka hanya sebatas teman dan biduan cantik itu memilih untuk tambatkan hatinya pada pria yang bukan dari kalangan selebritis. Cukup mengejutkan kabar kedekatan Ayu Ting Ting dan Adit Jayusman. Namun begitu orang tua Ayu juga sudah berikan lampu hijau pada anak sulungnya. Sempat digadang-gadang bakal balikan dengan Shaheer Sheikh, Ayu Ting Ting justru pilih hidup baru dengan Adit Jayusman. Shaheer Sheikh yang bak tak mau kalah dari Ayu, belum lama ini juga pemerkan pacar barunya. Ia membagikan potret wanita dan memamerkan jika ia adalah pacarnya. Di laman Instagram Shaheer Sheikh, ia tampak unggah wanita dengan rambut ikal dan berpose menunduk. Wanita yang dikenalkan Shaheer Sheikh tersebut bernama Ruchika Akapor. Gimana nih guys menurut kalian? Jangan lupa ya, tinggalkan komentar di kolom komentar, like dan subscribe untuk channel ini, terima kasih.